Fari. Assalamualaikum teman-teman. Yuk ikuti petunjuk saya untuk sampai ke tempat makan yang lagi hits ya di BSD, yaitu Warung Makan Tuman. Oke, kita masuk aja langsung. Ini yang ke arah rumah makannya ya. Nah, di setiap jalan ini pasti ada petunjuknya. Nah, itu ada semacam plang ya. Ini jalanannya sempit, hanya muat satu mobil. Jadi kalau berpas-pasan, nah kayak gini nih, dengan mobil yang arah keluar, nah ini nanti dapat dibantu sama warga di situ. Jadi jangan khawatir ya, kita pasti tetap bisa lewat kok. Nah, ini kita udah sampai ya di parkiran Warung Tuman nih. Biayanya itu 10.000 ya untuk satu kendaraan. Karena pakai lahan warga, jadi memang agak lebih besar. Oke, kita langsung lanjut jalan kaki. Ini sekitar 300 meteran ya masuk ke dalam. Ini dia persis banget di samping kuburan. Ya, baiknya kita izin dulu ya teman-teman sebelum masuk ke pemakaman. Assalamualaikum ya ahli kubur, permisi kami numpang lewat. Nah, Warung Tuman itu ada di belakang pohon bambu itu ya teman-teman. Dikit lagi kita sampai. Ya, ini dia teman-teman, Warung Tuman BSD. Sudah sampai kita. Wow, tempatnya adem banget. Anjir, teman-teman. Kalau weekend, siap-siap antri teman-teman. Oke, langsung aja kita pesan makanannya ya. Ini dia tempat buat antri pesan makanannya ya. Di situ juga ada menunya. Ya, kita keliling dulu ya teman-teman sambil nunggu pesanan saya datang. Nah, ini kalau mau pesan minuman di sini ya. Sebentar. Wow, recommend by Farida Nura. Banyak ya. Jadi tempatnya luas. Tuh kalian bisa lihat ya. Tuh ada yang deprok. Tuh. Adem banget kan? Tuh, kalian bisa bawa keluarga makan di sini teman-teman. Tapi jangan lupa ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, makasih mak. Nah, pesanan kita udah datang teman-teman tuh. Oke, tadi apa? Kita pesen. Nah, ini dendeng.
cabai hijau. Ini ayam goreng kampung. Kalau yang ini namanya udah pasti tahu ya. Apa yo? Itu apa? Itu namanya mangut. Coba ya. Ya. Panas. Ini mangut. Namanya mangut. Mangut apa ya? Ini mangut tupari katanya. Ya, kayak di kuah santan. Ada cabenya juga. Nanti kita cobain. Oke. Okay. Ini telur dadarnya ya. Ya, itu telur dadar gaek namanya tuh. Telur dadar gaek piring besar. Telur dadarnya, wih mantap. Kering ya telur dadarnya tuh. Oke guys, kita cobain. Tuh. Ini namanya mangut pari. Cobain, cobain. Kuahnya. Bau ikan asap. Gimana ya rasanya? Tumis daun bunga payahnya? Gimana? Enak, pedes. Enggak pahit ya? Tuh rasanya pokoknya pas ya, gurih. Nah, kita harus benar-benar dengerin nama kita dipanggil loh teman-teman. Jangan sampai lupa nama kita ya. Nanti pesanan gak datang, yang ada bengong doang. Oke teman-teman, karena perut saya juga sudah kenyang, jadi sekarang waktunya saya pamit ya. Jangan lupa teman-teman untuk selalu tonton video saya. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe channel saya, Aprita Yandini. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.